tiba di sini bagai terulang lagi tak berteman seiring jalan dan sehaluan sama-sama menjejak mimpi sama-sama mencari dan menanti. Jalanan ini lembah dan lurah ku lewati, ketenangan yang ku cari. Karena aku suka lah dengar menyanyi ni. Menyanyi kan sama macam melakukan hidup yang terbit dari hati kita. Semua rasa boleh luahkan melalui lagu. Betul pergi lah nyanyi. Fobia. Kau ni tak habis-habis fobia kau tu. Pergi je lah nyanyi. Sebab tu lah yang kau yang menakutkan tu lah. Aku tak berani nak pergi sana. Itu kan kisah dulu. Lupakan je lah. Tapi aku tak boleh lupa yang bila kau buat muka sadin. Kena marah dengan kawan kita. Apa nama dia? Dia pun nyanyi lintang pukang. Cikgu cakap lari tempo dah hati nak marah kau kan? Kan? Begini rasanya hatiku sengsara mengingat dia hatiku luka. Aduh, sudahlah tu bising. Kalau nak menyanyi tu menyanyilah dekat dalam bilik. Tak payah nak melalak kat dapur. Orang kata anak dara ni kalau menyanyi kat dapur tak elok, nanti bersuamikan orang tua. Mak tak nak menantu mak orang tua. Zizi. Dia tu memang minat menyanyi melalak macam ni kat dapur. Akhirnya suami dia orang tua tau. Mak dia pula bermenantukan lelaki yang lebih tua daripada mak dia. Itulah padanya melawan cakap mak bapak. Alamak ni, itu kan tak di Zizi, lagu hidup Zizi. Tak mungkinlah sama dengan lagu hidup Fida. Cakap jangan takbur. Lagu hidup kita masa depan kita tak tahu tahu macam mana. Ni lagu hidup masa orang-orang ni semua kita tengok, kita tenung, kita renung. Jadikan iktibar untuk masa depan kita. Begini rasanya hatiku sengsara. Mengingat dia hatiku luka kerana tergoda. Melalak je anak bujang aku ni. Macam pernah dengar ya dialog tu, Mak. Dialog tu jugalah yang Mak bagi tahu kau dulu kan. Sekarang ni kau pula cakap macam tu kat anak kau. Eloklah sangat kan. Pijoy, meh turun makan. Okey. Ku menyayangi dirimu. Pijoy, tutuplah lagu tu. Bisinglah. Nak dengar-dengar dalam bilik je. Lagu ni Mak suka kan? Mak tak suka lagu ni masalahnya. Mak benci lagu tu. Dah pergi dengar dalam bilik. Pijoy dengar kat bilik. Minum dulu. Pijoy. Jangan marah-marah. Masalahnya Fida tak suka dengan lagu tu. Dengar je lagu tu teringat pula dosa. Fida melawan cakap Mak. Masa tu kau mentah lagi. Dia tu budak, dia tak tahu apa-apa. Jangan marahkan dia.
pun bercerita dan berpulau senda, lalu sama-sama jatuh cinta. Masih ingat tak lagi suatu hari. Aku kalau boleh kan, nak sangat ini atas petang, tapi takut. Kau ni, itu kan cerita zaman-zaman kita sekolah dulu. Kenapa? Takkan tak ingat kau dengan aku terkucil kat atas puntas tu? Sebab tu tak nak nyanyi kat atas puntas. Ya, aku ingat yang tu. Tapi kenapa? Fobia lah. Kau punya fobia tu. Tapi kau nyanyi juga kat rumah kan? Senyap. Takkan kat dapur tak atas tu boleh lah. Seperti embun dingin di pagi hari. Oh, na 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 na. Sudahlah Fidaui, kata pepatah Melayu anak dara, kalau nyanyi kat dapur alamat dapat suami. Eh, mak tak nak kau ni nanti dipinang lelaki yang sebaya umur mak, ada tak? Mak ni, hidup kita ni Tuhan yang tentukan. Tak semestinya nyanyi dekat dapur ni, kahwin dengan orang tua, mak ni kulut lah. Eh, aduh je lah jawapan kau ni, Fidaui. Dah, Syikin dah sampai dah tu. Ya, Mak. Sekejap lagi. Sekejap. Fida, cepatlah sikit. Ha. Sampai minggu. Eh. Jangan balik lambat, eh. Tak sihat ni. Mak, mak tak payahlah risau. Tahu tak risau. Anak dara keluar malam tak selamat, tahu tak? Ha? Eh, mak dulu tak ada merayap malam-malam tau. Duduk kat rumah temankan mak je, tahu tak? Alah, makcik ni. Itu zaman dulu, ni zaman sekarang. Begitu pun, kita bukannya apa, eh? Kita nyanyi je. Nyanyi, seronok, melalak sana, melalak sini. Eh, tak tahulah korang ni kan. Eh, tapi jangan lupa, eh. Belikan mak ni goreng lah. Mak tak ada selera nak makan nasi ni. Yelah. Yang tu, Syikin ingatkan. Ah, macam Dayan risau lah. Fida ni Syikin jaga. Ha? Yang cakap tu pun kena jaga juga. Assalamualaikum, makcik. Pergi dulu, ya, Mak. Waalaikumsalam. Jatuh cinta bersama akhirnya. Okey, lagu seterusnya. Susah senang kita bersama. Takkan nyanyi seorang je, lagu duet berduet lah. Solo tak seronok, berduet baru padan. Aku solo, aku nyanyi seorang lah. Assalamualaikum. Awak, jom nyanyi dengan saya nak. Ha? Nyanyi? Ha. Lagu apa? Susah senang kita bersama. Nasir Wahab dengan Ramlah Rau. Tapi saya tak tahu sangat lagu tu lah. Tak apa. Kat situ ada perkataan-perkataan dia. Ikut je. Pergilah. Apa ni? Malu. Pergi je. Kau boleh nyanyi. Ada boleh nyanyi, dia boleh nyanyi. Pergi je. Cepat.
sepanjang hayatku aku merindui dirimu setiap waktu berlalu. Bang, nak pergi mana panas-panas ni? Nak pergi kedai sekejap beli barang tu, Mak. Ah. Malam ni abang tunggu dekat kedai Pak Manap, eh? Macam mana? Sebenarnya Fida takutlah Mak tak bagi. Alah, pujuklah Mak. Datang tau, abang tunggu. Macam inilah, cuba ajak Syikin. Mesti Mak tak marah. Yalah, nanti Fida fikirkan. Jomlah, Nek. Abang tumpangkan. Tak apalah, lagi pun kedai dah dekat dah. Berjalan kaki je. Betul ni? Betul. Jumpa malam sekarang. InsyaAllah. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Fida kelas sekejap je, eh? Fida, kau punya sekejap tu kan? Sampai malam baru balik tau. Anak dara tak elok keluar balik malam. Mak, tapi pun bosan duduk rumah ni. Mak, dulu Fida nak kerja kat bandar, Mak tak kasih. Sikitlah tu. Keluar pun Syikin je. Pergilah, pergilah. Cepat pergi, cepat balik, eh. Ya. Ya, Mak. Hai, Mak. Sampai sikit. Jaga Fida tu, jangan balik lambat, tak? Ya, orang janji. Orang jaga Fida. Okey, bye. Hai, Makcik. Terima kasih, nyanyi dengan saya. Sama-sama. Kita orang balik dulu, eh. Oh. Okey. Jalan baik-baik. Ya. Okey. Cerita dah berseri. Kembang ke? Dahlah. Aku tengok muka kau berseri kembang macam bunga. Aku rasa aku sepadanlah dengan dia, Syikin. Sebab kita ada minat yang sama. Korang kata apa? Tanda jiwa kami serasi. Suka hati kau lah, Fida. Sebab bahagia.
ke mana? Nak ke rumah Syikin, Mak. Pergi dulu. Saya rasa pelik ah. Pelik? Pelik macam mana tu? Iyalah. Lagu menyatukan kita. Macam tak percaya je. Kenapa? Mana nak cakap ya? Fida ada juga rasa pelik. Tapi tak tahu apa rasa tu. Mungkin sebab Fida tak pernah rasa macam ni sebelum ni pun. Rasa suka? Rasa bahagia ke? Macam-macam. Kalau saya kata saya suka Kak Fida, macam mana? Fida akan kata... Fida pun tak tahu nak kata apa. Alah, tak tahu nak kata apa pula. Cakap Fida. Ini saya ada buat kamera ni. Belum apa kau dah makan asam. Ish, kau ni maksud lupa. Kang. Kau jangan buat hal. Kejap lagi kan kena pelangkung dengan mak kau tu. Ha? Takkanlah. Ni. Tapi kan, aku rasa tenang, indah, bahagia sangat. Terutamanya bila nyanyi dengan Sandy tu. Kau jangan buat hal. Kita ni muda lagi tau.
Tapi aku heran. Takkanlah cepat sangat kau sayang si Fendi tu. Taklah. Tapi kan bila dia dengan aku, aku rasa selamat sangat. Dia tu dahlah penyayang. Ikhlas dengan aku. Ah, tu yang penting tu. Ikhlas. Bab tu aku nak kau fikir betul-betul tau. Sebab kau tu seorang je anak kesayangan mak kau. Aku tak nak kau ketepikan mak kau. Ish, kau ni memang takkanlah. Aku sayanglah dekat mak aku tu sikit. Walaupun dia tu kuat membebel, tapi aku tahu dia sayang aku. Dan aku tahu dia mesti ikut kemahuan aku. Yalah. Yang penting aku tahu kau akan buat keputusan yang terbaik dalam hidup kau. Balik awal dah pukul berapa baru balik anak daraku ni? Minta maaf, Mak. Itu aja Fida tahu kan? Minta maaf aja setiap kali kalau keluar balik lambat. Hei, manusia dipegang pada janji, tahu? Yalah. Fida masuk bilik dulu. Lalu, Mak. Nenek mesti tahu kan lagu yang aku menyayangi. Lagu tu. Bila PJ menyanyi lagu tu depan mak, mak marah. Padahal dulu nenek yang cakap mak suka menyanyi lah, pergi karaoke. Kenapa lah, Nek? Nek, bagi tahulah. Betul ke PJ nak tahu? Betul. Gaya. Tunggulah kejap, Gaya. Kenapa? Kau di mana, Gaya?
Alah, tak nampak ke aku beli sayur sasal lah aku daripada kedai Mail. Aku nak cakap ni siapa salah, bukannya apa. Anak darun kau tu jaga baik-baik sikit. Kenapa pula dengan Fida? Alah gaya, si Fida tu berdua-duaan dengan si Fendi. Tak manis tengok dia orang kampung. Jangan dia biarkan gaya. Hei, sayangkan anak gaya, kita kenalah tangan-tangan juga. Jangan biarkan. Tak apalah, aku balik dululah eh. Assalamualaikum. Salam. Dah tugas kita sebagai jiran, kita kena bagi tahu dia. Betul lah tu. Jomlah. Jomlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kadir, minta maaflah lama dah tunggu ke? Akak lupa ni akak pergi kedai Mak Ayah beli barang sikit. Ha, ni Kak Syah ada bawa buah kelapa dengan pisang sikit. Terima kasihlah Kadir. Akak buat kain? Tak apa-apa Kak, saya pun nak cepat ni. Saya balik dulu kan? Yalah. Kak. Ha? Saya nak cakap sikit ni. Saya kenal Fida tu daripada kecil lagi. Tapi sekarang saya nampak bila dia berkawan dengan Fendi, saya nampak dia lah lain macam saya nampak. Saya bukan apa, kita ni saudara. Saya kenal arwah ayah dia, saya kenal akak. Sebab sekarang ni dia saya nampak dah tak segan silu nak bergurau depan orang ramai. Malu akak, malu saya. InsyaAllah lah akak, akak nasihatkan dia ya. Saya lupa dulu kan. Terima kasih kan dia. Ya, Cik. Kau ni macam mana? Macam ni lah. Taklah, maksud makcik kau ni. Usul Fida aku dulu ke hilir satu kampung. Orang dah mengata kau dah tak? Alah, makcik. Saya ni mana ada duit nak kahwin. Kau dah tahu tak ada duit yang kau usul Fida tu lagi buat apa? Macam inilah. Kau masuk je lah meminang. Bagi saya 3 bulan. 3 bulan ni? Janji. Jangan tak jadi tau. Malu makcik. Jangan risau. InsyaAllah jadi. Jumpa lagi. Jalan baik-baik. Lagi 2 minggu je kita nak kahwin dah. Betul ke? Awak sanggup hidup dengan saya ni? Sanggullah. Ke sungai, ke laut, ke langit pun sanggup. Sungguh? Sungguh. Sumpah. Jangan main-main cuba sumpah ni. Bahaya. Nanti dia makan sumpah. Macam mana? Sanggup. Saya nak bawa Fida balik rumah. Abah tinggal seorang je tu. Lagipun tak lama lagi kakak saya nak ambil Abah duduk dengan dia. Kosonglah rumah tu kalau saya tinggal kat sini, Mak. Tak apalah. Boleh duduk seorang-seorang kat rumah ni. Tak tinggal dengan kami. Mana boleh. Kau dah kahwin. Inilah ikut suami kita balik rumah dia. Kalau kita duduk satu bumbung nanti, kalau ada masalah susah kita.
Alah, kalau kau rindukan mak, boleh balik sini jumpa mak. Sama juga kalau mak rindukan kau, mak pun di rumah kau lah, bukan di jauh. Jalan kaki pun sampai. Alah, jangan sedih. Nih, ingat pesan mak. Kau jaga makan, minum suami kau. Pakaian kau, pakaian dia sekali tahu. Andy, kau jaga Fida baik-baik. Kau tu pergilah cari kerja. Nanti kalau kau ada anak, lagi besar tanggungjawab kau sebagai suami. Kalau Fida ni tak tahu apa-apa, kau tunggu aja dia. Kau jangan marah-marah dia tau. Ya? Semudas. Gila. Sedap ni awak masak. Betul ke? Tak nak tapa garam ke apa? Tak payah, tak payah. Dah sempurna dah. Awak ni kan, tak nak cantik, pandai masak, pandai nyanyi, pandai saya, pandai masak. Ya, ya. Tak laku lah kedai lain tadi. Bukan kat rumah je. Kat sini. Sini? Ah, bang, sakitlah. Pelanglah sikit. Tak payahlah nak marah-marah. Cakap baik dulu. Piciklah, sakit memang. Dah makan belum ni? Dah. Fida, tolong buatkan abang air, kopi ke teh ke. Abang buatlah sendiri. Ha? Alah, tolonglah kejap. Bukannya susah pun. Abang tahu tak, dari pagi tadi saya buat kerja. Saya yang sapu, saya yang cuci pinggan, saya yang masak, saya buat semualah. Lu tak sesekali abang yang buat sendiri. Itu pun nak mahal. Saya minta maaf. Tak apalah, kat dapur tu nanti saya kemas. Ha? Tak payahlah nak marah lama-lama. Buat aku mengandung. Dah?
bangunlah bang. Siang malam tidur je. Kalau bukan tidur keluar. Keluar tu jangan tahu kan. Kenapa nak bising-bising ni? Bang dah pukul berapa dah ni sampai kat luar ni pun saya yang nak kena buat. Tak payahlah. Bang. Tapi saya buatlah. Fidah kan tengah mengandung ni. Tolonglah sikit kat rumah ni. Bang. Bang. Abang nak ke mana ni? Ha? Siang malam keluar rumah. Tolonglah rumah sekejap. Abang nak ke mana tu? Fendi, lagu kau ni. Bang, Fidah kan tengah mengandung ni, takkan tak boleh duduk rumah. Awak tu saya buat apa semua tak kena. Rimas lah. Ni kan pembawakan anak, takkan tak faham. Memang saya tak faham. Bang. Bang. Abang. Abang. Lagu hidup aku dah berubah. Dulu, lagu hidup aku riang. Ancah dan mengujurkan. Tapi sekarang lagu hidup aku dah jadi pelahar. Menyedihkan. Tak apalah. Nanti dah bersalin. Lagu hidup aku jadi gembira semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Kenapa biarkan pintu terbuka ni dah malam? Bahaya. Seorang aja ke ni? Abang keluar. Karaoke. Ingatkan bila dah berkahwin, berubah. Fendi tu muda lagi. Tak faham makna bertanggungjawab. Itulah, korang berkahwin pun bukan pasal cinta. Tapi sebab minat yang sama. Nyanyi, lalak. Mak dah minum tak? Saya pergi buat air. Tak payah. Duduk. Mak datang ni rindu kat kamu, kat kau. Aku nak berbual je. Tak apalah, sekejap je buat air tu. Eh? Lagi pun ingat besok nak pergi rumah mak pun. Tak apalah, hari ni mak datang sini. Esok kau pula datang rumah mak. Duduk, kita berbual ya. Yalah. Larat ke ni, ikut mak. Tak apalah. Takkan nak biar mak sorang-sorang. Jangan pingsan dah, eh. Lima! Kak! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Kak nak ke mana ni? Oh, ni nak pergi kedai sekejap. Alah. Nak naik dulu ke? Tak apa, Kak. Sebenarnya macam ni, saya datang ni ada hajat. Nak menjemput akak dengan Fidah. Pergi ke rumah. Ada nak buat kenduri doa selamat sikit. Sebelum si Zizi naik haji dengan suami dia. Ke, alhamdulillah. Ha, bagusnya menantu kau kan bawa Zizi sampai ke Mekah. Ha. Kau dengan menantu kau dah baik ke? Dah. Alah, sebenarnya kahwin dengan orang tua ni bukannya bala. Ada hikmah sebenarnya kalau dipikir-pikir kan. Kan jodoh lagu hidup kita semua ditentukan Allah, betul tak? Ha, Fidah,
Macam mana sejak mengandung ni? Biasalah Mak Lima. Sakit orang mengandung ni. Mengandung sulung jaga-jaga tau. Banyak dugaan. Yalah. Zizi dekat mana? Ada kat rumah lah tu. Tengah sibuk-sibuk mengemas. Barang melambak-lambak tu sebelum nak naik haji. Untunglah Zizi tu. Muda-muda dapat naik haji dah, Mak. Berapa bulan dah? 8 bulan dah, Mak. Baru 8 bulan dah kerap sakit. Itulah. Mak suruh duduk dengan Mak, tak nak. Mak kan boleh jaga. Masalahnya Abang yang tak nak, Abang. Yelah. Kalau dia duduk dengan Mak, malulah dia. Nak buat apa-apa pun kat engkau. Ni dianya mana? Kau dah macam ni. Dia keluar juga ke? Ini. Mak bawa ke makanan. Susah-susah dia, Mak. Masih. Sekejap saya letak. Ah, Mak. Sakit, Mak. Mak, tolong, Mak. Sakitlah. Cakap. Pijun ni, Mak, duk menangis je. Tak macam orang lain pun. Ni kalau dia tidur ni, jalan dia senyap. Cuba kalau dia bangun, melalak je kerja. Serabut kepala Fida. Lah, dia kembung perut tu. Tengok Mak sapu minyak dah elok dah. Tak nangis pun. Ni, Fendi mana? Sepatutnya Fendi ada kat sini. Sama-sama jaga Pijun. Janganlah pergi karaoke je. Hari tu, Abang dah cakap yang dia dah berhenti kerja kat kilang pun. Gaji sikit katanya. Mungkin sebab tu dah cari kerja lain. Tapi malam macam biasa lah, Mak. Bang, macam kenapa dengan kau Abang ni? Macam yang berak kapur. Tak sedap badan. Nak ke warung ke? Boleh ke? Hei. Bang, cubalah belajar duduk rumah. Layankan si Pijo itu. Itu kan nak Abang juga, bukan nak Fida seorang je. Yang Abang tahu karaoke je. Dah menyanyi tu darah daging Abang. Dah habis siapa nak bagi makan nak beranak? Makan je lah apa yang ada. Dulu cakap boleh susah senang hidup sama-sama. Sekarang dah pandai minta tu ni. Susah betul cakap dengan Abang ni. Degil tak boleh diajar. Siapa engkau nak mengajar aku? Ha? Bang. Ya, Mah. Yeah.
pergi mana? Ha? Fida tunggu lama, abang tak boleh balik juga. Dah pukul berapa dah ni, bang? Kan dah cakap tak payah tunggu. Tunggu juga buat apa? Fida ni siapa? Ha? Fida ni siapa? Boleh tak jangan jadi bini yang tak faham suami? Ha? Pergi mama. Takkanlah pasal semalam berdua nak balik. Masalahnya bukan pasal semalam je, bang. Dah lama dah macam ni. Abang tu dengan dunia abang je tak pernah nak hirau pun pasal saya dengan Pijo. Kita ni macam tak ada makna dah untuk abang. Abang minta maaf. Abang janji lepas ni abang akan jaga Fida dengan Pijo. Kenapa tiba-tiba ni? Abang dah tak nak karaoke dah. Abang tahu abang salah. Kau datang sini siapa jaga anak kau? Siapa lagi? Laki akulah. Aku sebenarnya ada benda nak cakap dengan kau. Tapi aku tak tahu aku patut cakap ke atau tak. Kau ni, kita kan kenal dari kecil lagi. Rahsia aku, rahsia kau juga. Rahsia kau, rahsia aku juga. Cerita je dah. Aku cuma tak nak kau kena tipu je. Kena tipu dengan siapa? Kalau aku cakap ni, aku tak nak kau fikir aku burukkan suami kau. Kenapa dengan dia? Kenapa dengan dia, Syikin? Dia kena tangkap basah. Bila? Bila, Syikin? 3 hari lepas. Patut lalu 3 hari bila macam tu. Dengan siapa? Syikin dengan siapa? Kau kenal orang tu. Kau kenal sangat. Dengan Ana. Agak-agak abang kenapa Fida jadi macam ni? Manalah abang tahu. Bukan abang tak tahu tapi bapak tak tahu kan? Apa ni? Pasal abang dengan Nana tu lah. Betul ke tak bang? Betul ke tidak bang? Tak sebenarnya. Betul lah.
memang salah abang. Tapi tolong apa? Benda dah jadi. Sudah. Baru setahun kahwin. Orang yang baru kahwin, abang, jaga anak bini. Abang tak? Dah hidup susah, ha? Tak dipedulikan pula tu senang-senang je barat buat hal dengan perempuan lain. Abang tahulah abang salah. Abang minta maaf. Tapi abang masih sayangkan keluarga kita. Masa buat tak ingat pula anak bini. Dah tertangkap baru nak ingat? Fida tak kira, abang. Fida nak abang ceraikan Fida sekarang juga. Fida. Cakap macam ni. Jangan ikutkan perasaan sangat. Fikir masak-masak sebelum buat keputusan. Fida fikir masak-masak, Mak. Itulah kau, dekir sangat. Nak juga bercerai. Kan dia tak pasal-pasal dia janda muda. Kau tak kahwin lagi, Kin. Kau tak faham. Bukankah dulu kau yang beri dia nak kahwin dengan si Fendi itu? Walaupun mak kau tak setuju. Sekarang? Itulah. Lagu yang temukan kami, lagu juga yang buat kami berpisah. Kau pun tahu kan, Syekin? Kegemaran dia berlagu. Tapi tak sangka pula itu akan menjadi punca kami bercerai. Lagu hidup kita ni manalah kita nak tahu jadi macam ni. Betul tak? Tapi yang aku sedih. Aku banyak menyusahkan mak aku. Eh, Gaya. Betul ke Fendi hilang? Bila? Bukan Fendi hilang. Nana pun hilang. Mak bapak Nana mengamuk. Nana hilang dua hari lepas tu. Boleh ke? Fendi berpakat lari dengan Nana? Entahlah. Tak ada siapa yang tahu mana kedua-dua tu pergi. Sini. Kita doa baik-baik je untuk dia. Mudah-mudahanlah ya. Tak apalah. Tak apa. Kalau macam tu saya balik. Saya tanya Fida sekejap. Saya pun tak tahan ni. Balik dululah ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas 2 tahun mak kau bercerai, Cikgu Saleh pula masuk meminang. Mula-mula mak kau tak mau terima. Tapi bila nenek dengan nenek Halimah kami pujuk dia, yakinkan dia tentang qada dan qada, tentang jodoh pertemuan di tangan Allah. Terus, masih setuju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lama. Kita dah nenek. Asal tak bagi tempat. Kalau tak boleh suruh abang Saleh tu ambil kat mana-mana. Nah, tak payahlah. Mak tak nak susahkan Saleh tu. Sihat Saleh? Sihat Mak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya suka Mak datang. Kalau Mak nak duduk sini pun boleh. Itu nanti kita bincang kemudian. Mak datang ni sebab Mak nak.
dah. Ha ni bijo cucu mak ni. Masuklah mak. Ai, masuk. Siang awak penat. Siang malam jahit. Tak ada apalah bang. Fida memang suka berniaga kecil-kecilan macam ni. Kalau nak beli barang ke apa, tak payah nak susah kat abang. Boleh kirim sikit duit kat mak kat kampung. Boleh simpan sikit-sikit untuk pijoy pergi sekolah. Ikut awak lah. Abang akan sokong apa yang Fida buat. Bang. Fida rasa bersyukur sangat dengan hidup Fida sekarang ni. Dapat pula suami yang baik, menyayang, bertanggungjawab pula tu. Abang yang sepatutnya bersyukur dapat isteri yang cantik, yang baik macam Fida. Bang, betulkah abang tak kisah mak tinggal dengan kita ni? Mak Fida mak abang juga. Yang penting Fida tak perlu risau yang mak duduk seorang-seorang. Mak ada di depan mata Fida. Alhamdulillah. Terima kasih, bang. Sama. Mak. Kenapa mak duduk termenung di sebelah pintu ni? Katalah. Teringatlah rumah mak tu, rindu pula rasanya. Mak, terima kasihlah sebab lahirkan Fida. Besarkan Fida. Fida ni kan macam pelakon drama lah pula. Tak adalah, Mak. Dulu kan Fida degil. Tak dengar nasihat Mak. Sekarang Fida dah sedar dah. Yang jodoh Fida dengan Salih. Dekat kasihan mak. Oh ya. Mak. Untuk mak. Dekat ya. Buat apalah Fida beli barang kemas untuk mak. Ini mahal ni. Mak. Hadiah ni tak setanding dengan kasih sayang mak selama ni. Syukur, alhamdulillah. Dah bahagia sekarang. Mak mana yang tak suka kalau anak anak mak digembira. Alhamdulillah. Dah mak, biar aku ambil. Suami saya. Begini puan, puan jangan terkejut ya. Saya nak bagi tahu dia kemalangan dan dia dah tak ada. Sana dah tak ada, Mak. Tiga hari tak makan. Mak tak ada selera makan, Pijoy. Bila Pijoy tak ada selera, Mak temankan. Hari ini Pijoy temankan Mak, temankan Mak makan ya. Makanlah, Mak.
Sudah. Sudahlah tu. Masuk makanlah. Pijol, makan. Lagu hidup kita ketentuan Allah. Apa yang dah berlaku semua tu buatkan pengajaran. Dan sekarang ni kita teruskan dengan kehidupan kita. Dan ada yang patut kita lupa, kita lupakan, Pijoy. Macam mana kalau orang anak perlu lupakan seorang ayah? Darah daging dia sendiri. Melupakan tu bermakna memaafkan. Mak dah cuba dah memaafkan ayah kau, tapi mak mak tak boleh lupa apa yang dia buat kat mak. Pijoy nak cari ayah. Pijoy, tak payahlah. Lupakan je lah, kan lagi elok macam tu. Ni, siapa beli ni? Dia? Kau, kau beli kat depan ni? Kat depan. Aduh, sedap ni. Aduh, bila lah nak potong? Ya tu. Hai Pijoy. Ha. Potong tak? Ah, tak tolong apa? Saya ingat satu lagu. Okey, kalau kita nak tolong, nak apa-apa? Ni, birthday boy yang kita kena lah. Okey, nak nyanyi lagu apa? Tajuknya susah senang sama. Eh, lagu tu kena duet. Kau duet dengan aku eh? Tak lah. So, ada kawan lah. Oh, ada kawan? Ada kawan. Ah, boleh lah. Nama boleh nyanyi? Nama dia Syasha. Syasha? Oh, belum tanya nama dah bagitahu nama. boleh lah. Nak? Okey, jom. Syasha. Ni kawan aku. Pijo. Pijo. Hai, Syasha. Dia ajak duit nyanyi. Bukan saya. Dia yang ajak sebab dia birthday boy. So, saya nak nyanyi untuk dia. Tajuknya susah senang bersama. Lagu apa? Susah senang bersama. Awak tahu lagu tu? Saya tahu sikit-sikit lah. Betul. Aku merindui dirimu setiap waktu berlalu. Saya suka tau lagu yang kita nyanyi semalam. Ya. Sebenarnya nenek cakap itu lagu kegemaran mak saya, tapi dia benci lagu tu. Faham tak? Nenek si cakap. Dia bila kita nak nyanyi lagi? Saya tak tahulah. Sebenarnya tahun ni tahun akhir saya dekat universiti. Jadi saya kena tumpukan perhatian lebih. Karaoke tolak tepi. Betul juga ayah saya cakap kan, karaoke ni buat kita ketagih tau. Kalau nak tahu, nenek saya cakap mak saya bercerai dengan ayah saya sebab karaoke lah. Saya? Betul. Kita ni serasi kan? Kalau saya bawa awak jumpa mak saya boleh? Rasa awak sangat ke? Saya tahu. Baru sekali kita karaoke, saya nak bawa awak jumpa mak saya. Tapi apa salahnya? Ayah awak tahu awak berkawan dengan siapa, mak saya tahu saya berkawan dengan siapa. Okey. Macam tu saya bawa ayah saya sekali lah. Betul? Betul? Bila? Minggu depan. Okey. Rasa minggu depan setiap dia tak boleh. Minggu depan eh? Okey. Mak ni Syasha. Syasha ni mak saya. Syasha.
boleh pakai. Baru-baru sampai. Assalamualaikum. Salam. Ya, ni Mak Izzy. Mak, ni Syasha. Hida. Hida kan? Okay, sekarang ni macam mana boleh kenal? Sebenarnya Fendi ni ayah kamu. Ayah menyesal abaikan mak kamu. Lagu-lagu yang kami nyanyikan dulu itu adalah kenangan. Masa itu kami tak matang. Ayah harap kamu berdua bolehlah selesaikan masalah ini dulu. Mak kamu tak mungkin akan maafkan ayah. Tapi ayah bersyukur sebab Tuhan dah temukan balik ayah dengan anak ayah. Sekarang nak menyesal. Nenek dan Mak tak pernah cerita pasal ayah pun. Apa yang Pijo tahu, Mak dengan ayah dah cerai. Bila Pijo nak cari, Mak tak bagi. Pening lah Mak fikir pasal benda ni. Tak payah nak pening sangatlah, Bijoy. Ni kan lagu hidup kita. Takdir kita. Tapi macam drama tau. Macam tak percaya benda-benda ni boleh jadi. Takdir Tuhan ni penuh hikmah. Terima je lah. Ya, betul Mak. Tapi nak buat macam mana? Pijoy sayangkan Syasha. Pijoy tu muda lagi. Banyak lagi dugaan hidup yang lagi berat yang Pijoy tak lalu tau. Ni semua ni latihan untuk jumpa Pijoy. Supaya lepas ni berterima macam-macam lagi lagu hidup. Kalau lagu tu gembira, gembira tu jangan sampai lupa diri. Eh? Kalau lagu sedih, sedih tu jangan sampai bunuh diri pula, faham? Faham. Tapi apa pun Pijo akan cuba untuk terima lagu hidup Pijo sendiri. Anak Mak kuat semangat, Mak tahu. Menarik rambut dalam tepung, kita kenalah cermat. Nak selesaikan perkara yang rumit, kita kena fikir dalam-dalam. Yang mana baik, yang mana buruknya. Inilah masalahnya, Mak. Pijo bagi tahu Fida yang dia close sangat dekat Syasha tu. Itulah. Kita berdoa lah banyak-banyak. Semoga Pijo itu faham nanti apa yang berlaku. Ini yang Mak risaukan. Ha? Kenapalah dalam banyak-banyak perempuan, Syasha yang Pijo suka. Siapa sangka, Tolong. Tolong. Macam inilah. Kita suruh Pijoy bawa Syasha sini. Mak pun nak jumpa dengan Syasha tu. Tak payahlah susah hati. Kita bincang baik-baik dengan Syasha tu. Kita tengok macam mana nanti.
Masa Mak Pijoy muda dulu, dia berkenan dengan ayah Syah bukan sebab diorang tu bercinta, tapi sebab diorang tu ada minat yang sama, melalak kat warung karaoke tu. Jadi maksudnya lagu tu lagu hidup Mak Ngayah. Sebab itulah Mak Pijoy tak suka dengan lagu-lagu tu. Buat dia terkenang masa lampau, masa dia muda, masa tu dia bodoh kan dengan keputusan dia tu. Menyesallah dia. Tapi ayah memang suka sangat lagu tu. Tapi Syah tengok bila dia dengar je lagu tu, dia macam sedih. Patutlah pun. Banyak sangat rahsia yang ayah simpan. Betul, Pijoy sukakan Sasha. Salah ya. Malas nak cakap macam ni. Benda dah jadi ya. Sasha. Walaupun sedih Sasha kena terima kenyataan ya. Kebenaran tu memang menyakitkan. Betul. Kebenaran tu sakit. Tapi yang menderita sebenarnya Pijoy sendiri. Pijoy yang rasa sakit. Kebenaran yang ayah nak bagi tahu ni ada dua rasa. Derita dan juga bahagia. Maksudnya? Sasha anak angkat ayah, bukan anak kandung. Ayah cakap apa ni? Kenapa ayah rahsiakan kat Sasha? Kenapa banyak benda yang ayah rahsiakan kat Sasha? Sasha dah 22 tahun dah. Ayah nak rahsiakan sampai bila? Ayah tak sampai hati. Ayah ni, ayah pentingkan diri sendiri. Siapa ibu Sasha? Kawan sekampung ayah, Nana. Kami kena tangkap basah. Sebab tu ayah dengan Mak Pijoy bercerai. Disebabkan malu, kami lari ke bandar. Dekat bandar, Nana kerja kat kelab. Lepas tu ayah tak jumpa dia lagi. Ayah kahwin dengan mama kamu. Nana datang balik dengan perut dia yang sarat kandungkan kamu masa tu. Kami yang jaga dia sampai dia bersalin. Dan kami juga yang membesarkan kamu sampai mama kamu meninggal sebab kanser. Ayah nak kamu tahu, setiap anak yang lahir kat dunia ini suci, tak ada dosa. Lagu hidup awak lagi pelik, Fendi. Saya reda. Saya menyesal dengan apa yang saya dah buat. Dan saya dah terima pun balasannya. Ni, kalau dah suka sama suka, dah serasi, tunang je lah. Betul ke Sasha suka dekat Pijoy ni? Ini makcik. Hei, orang kata
benda yang baik kita cepat-cepatkan. Jangan tunggu lagi lama-lama. Apa lagi? Saya minta maaf atas kesilapan saya dulu. Dan terima kasih sebab besarkan anak itu. Dah tanggungjawab kita. Yang patutnya jadi tanggungjawab saya. Benda lepas. Tak payahlah ungkit lagi. Yang penting sekarang ni, saya harap kita takkan berpisah lagi. Fendi, kan lebih baik macam ni je. Lagipun yang satukan kita anak kita. Fida rasa lebih elok macam ni. Silakan.